Nak, bilang keluar, Kak. Tidak ada Kak di rumah. Keluar kemana, Mak? Hei, bilang saja ke luar negeri. Keluar negeri. Negara mana? Di Salupajaan. Itu yang luar negeri Salupajaan. Tidak ada mamaku pergi ke luar negeri. Deh, bukan jabat tagi-tagi saya dari Badan Pusat Statistik. Kukira tadi itu tepat tagi-tagi, Nak. Jadi kubilang itu mito anakku ke luar negeri. Minum mie pada dulu ini, karena banyak mie gapang itu kita datangi. Minum mie, Nak. Terima kasih, Bu. Kenapa ada lagi di sini? Kenapa mau lewati rumahku? Iya, Bu. Kak sampel gini, enggak semua yang didata. Oh, mau beda-bedakan, Kak Di? Tidak, Ibu. Enggak semua didata, cuma Ibu Nusrat sama Ibu Cici. Kebetulan dia yang kena. Begitu memang itu. Kalau ada pendataan selalu melewati rumahku, kasihan. Sementara usaha semakin menyusut, menyurut. Bagaimana itu? Tolong jelaskan. Pak, jangan terlalu emosi, kasihan anak-anak. Tidak. Tidak, ini kan pendata statistik, Bu. Statistik ya? Iya, Pak. Setiap bulan mendata. Usahalah, ekonomilah, kerjalah apa semua, tapi tidak pernah ada berdampak ke saya. Bagaimana itu, Dek? Kasih pengertian ya kalau dimarahi, Pak. Saya tidak marah, hanya saya jengkel. Selalu saya mendata-mendata. Tidak pernah ada dampaknya ke saya. Yang saya inginkan itu dampaknya. Bantuan kah apakah ke saya? Menjalankan tugas di cawa dia, Pak. Sabar ya, Nak. Begitu memang itu Bapak. Keras suaranya, tapi kalau dia dikasih itu pengertian, Dia tahu, Ci. Jadi sabar saja ya, Dek ya. Begini, Pak, mohon maaf. Saya ini kan pendata ya. Pokoknya saya mau terima, Dek. Saya mau terima nanti lagi. Sudah berapa kali saya datang, saya tidak pernah dapat bantuan, tidak pernah dapat apa. Jadi pokoknya untuk hari ini saya mau datang. Apalagi sekarang kan jam istirahat, Dek. Adik mengerti lah, kita sudah capek begini, jadi kita lebihnya pulang deh. Dek, begini saja, sabar ya. Jadi nanti lain kali adik datang lagi kalau waktunya sudah tepat. Baik, Pak, Bu, kalau begitu saya pamit ya, Pak. Ya. Mohon maaf mengganggu waktunya, ya. Pak, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima tamu pakai masker Ki juga, double lagi. Iya, Nak, karena kan anjurannya pemerintah itu kita harus prokes. Oh, jadi ini anak terakhir tak, Bu, masih kuliah di Malang, Di? Iya, Nak. Sudah lama media itu di Malang karena lanjut dia S2-nya di sana, Nak, sekolah notaris. Ibu, habis nih pertanyaannya ini, jadi selesai nih. Pamit lah Kak Bu, Di. Jangan dulu, Nak. Lupa nih. Disuguhkan ini anu minuman, Nak. Enggak usah, Ibu. Jangan kayak repot-repot karena langsung Kak ke rumah sebelah. Anu bungkus nih Pak tadi buat bekal di jalan. Itu makan siang juga nanti Kak Bonte, Nak. Ibu banyak sekali, Bu. Sekalian juga ada sama kulkasnya, Bu. Karena kamunya bapaknya itu, Nak, minumannya, ya Allah, makasih banyak, Bu. Alhamdulillah.
kita harus prokes, nah. Tetap prokes. Ambil minat. Berjalan. Ya, makasih banyak. Ya, assalamualaikum.